wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari ya, yaitu masih di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1 yakni pemimpin di sekitar kita ya, sekitarku. Nah, di sini kita akan memasuki pembelajaran 5. Nah, lebih tepatnya di halaman 37 untuk buku revisi 2018. Tidak lupa Bapak akan selalu mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lakukan hal-hal positif agar kita terhindar dari virus corona. Terutama gunakan masker ketika keluar rumah, lalu cuci tangan menggunakan sabun ketika kita memegang sesuatu yang dianggap kotor, ataupun ketika pulang dari bepergian, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jika ada waktu manfaatkan sedikit untuk berolahraga ya, agar imun tubuh kita tetap kuat ya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Ya, ini yang pertama, melalui kegiatan menyanyi kita mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Sengaja Bapak bawa gitar ya, untuk kita belajar bersama bernyanyi ya. Kemudian melalui kegiatan pengamatan diharapkan kita dapat menjelaskan pengertian tangga nada diatonis, diatonis mayor dengan benar. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan berdiskusi diharapkan kita dapat menjelaskan perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan ya. Baik, kita mulai. Perhatikan notasi lagu Butet berikut ini. Silakan buka buku kalian di halaman halaman 37 ya. Oke, di sini ada lirik lagu Butet. Kita akan coba nyanyikan ya bersama-sama. Butet,
Tadi kita menyanyikan lagu Butet ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Ya, kira-kira apa judul lagu tersebut? Nah, judul lagu tersebut adalah Butet ya. Dan lagu Butet ini berasal dari provinsi Sumatera Utara ya. Kemudian apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Untuk nada dasar lagu Butet adalah nada Do, terdapat pada keterangan di awal lagu tadi, ada nada dasar Do atau F ya. Kemudian apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Yaitu tanda temponya 4/4 ya, andante cantabile ya. Nah, kemudian apa arti tanda tempo tersebut? 4/4 anda dapat kata dulu. Artinya adalah tanda tempo sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah bernyanyi tadi, coba kalian berlatih untuk menyanyikan lagu Butet, ya. Berlatihlah terus sehingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Nah, ini petugas kalian, coba kalian pelajari itu lagu Butet ya. Kemudian perhatikan pula cara pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami oleh pendengar. Kemudian nyanyikan bersama teman-teman ya. Kalau kamu bertetangga silakan coba berlatih bersama untuk menyanyikan lagu Butet. Biasanya kalau zaman bapak dulu paling keras itu pas mau menyebutkan kata Butetnya, Butet. Nah, yang lain itu susah. Cuma coba belajar ya, tugas kalian ya. Nyanyikan lagu Butet dengan nada dasar yang berbeda ya. Nah, tidak harus sama yang tadi ya. Dan rasakan mana yang lebih nyaman untuk kamu nyanyikan ya. Nah, ini tugas kalian di rumah ya, sambil mempelajari pembelajaran lainnya. Kalian coba melatih lagu-lagu yang lagu Butet ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lagu Butet ini agar kita lebih memahami isi dari lagu tersebut, kita tentunya harus tahu artinya. Nah, ini arti dari lirik lagu Butet ya. Butet, ayahmu sedang berada di pengungsian, bergerilya dalam darurat. Oh Butet, Butet, janganlah pernah jemu hatimu. Putriku menanti kabar berita, oh Butet. Ayahmu akan cepat pulang, oh Butet. Musuh kita harus dikalahkan, oh Butet. Butet, cepatlah besar anakku agar kau kelak menjadi anggota Palang Merah negara kita. Ini kalau menurut dari arti lirik lagu ini, ayah si Butet ini adalah seorang tenaga medis ya, atau tenaga Palang Merah Indonesia ya. Dan ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ya, seperti ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Ada pula lagu bertangga nada diatonis minor. Kira-kira apa maksudnya? Mari kita baca bacaan berikut ini. Nah, tangga nada diatonis mayor merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Kemudian tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1/1,5. 1/1,5.
perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Nah, kita lihat ya. Setiap langkah ya, yang pertama 1 1/2, kemudian 1 1/1 seperti ini. Jika di gambar berikut tangga nada diatonis mayor, kita lihat. Jika digambarkan dalam bentuk tangga nada. Jelas ya? Kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat yang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol dan 3 mi dan diakhiri nada do atau satu. Ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kamu telah membaca bacaan tangga nada di atas diatonis mayor. Nah, sekarang coba kira-kira apa pengertian tangga nada mayor dan apa ciri-ciri lagu yang bertanda ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Oke? Silakan dijawab, ini tugas kalian hari ini ya. Oke, jelas? Ini tugas, ada dua soal tugas kalian. Selain menghafal lagu butet tadi, ini tugas kalian yang kedua ya. Satu dan dua. Ini yang di, nanti kalian foto kirim ke bapak ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan dan mengetahui arti lirik lagu butet? Mengharukan sekali ya, ada seorang ayah yang sedang berjuang. Dia mengirimkan pesan kepada anak perempuannya supaya bersabar dan kelak ikut berjuang dalam palang merah. Oke. Nah, amatilah gambar berikut ini. Oke, ada gambar dua orang anak ya yang sudah memasuki masa pubertas ya. Kita lihat di sini. Untuk anak laki-laki ada ini jakun muncul, anak perempuan pinggul lebih besar ya, dan bagian tubuh tertentu juga lebih besar ya. Apa perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas? Kira-kira perbedaan fisiknya adalah, kita lihat ya ini. Perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas ada 5 yang tampak sekali ya. Yang pertama, dada pada anak laki-laki membidang, sedangkan dada anak-anak perempuan akan membesar. Beda ya, membidang dan membesar. Membesar perempuan ke depan ya. Kemudian kalau laki-laki dia membesar ya posisi dada ini ya. Kemudian pinggul laki-laki tetap, sedangkan pinggul perempuan akan membesar. Suara laki-laki membesar, sedangkan suara perempuan akan melengking. Tumbuhnya jakun pada anak laki-laki, sedangkan perempuan tidak akan muncul yang namanya sasto. Yang kelima, tumbuhnya kumis pada anak laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Meskipun ada, tapi tidak banyak. Nah, ini adalah perbedaan antara ciri fisik laki-laki dan perempuan ya. Baik, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Ada dua tugas buat kalian. Yang pertama tadi tugas mencoba menyanyikan lagu butet. Yang kedua ada dua soal, tadi silakan dijawab. Nanti kalau sudah dijawab, foto kirim ke Bapak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.